Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Kabupaten ND melalui Bandar Udara Haji Hasan Aroebo Esman, Jumat, 31 Mei 2024 siang. Ketiganya tiba di waktu dan menggunakan pesawat yang berbeda. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba sekitar pukul 12.45 WITA sedangkan Megawati Soekarnoputri tiba sekitar pukul 13.48 WITA. Kedatangan ketiga tokoh nasional itu lebih awal dari jadwal yang direncanakan yakni tanggal 1 Juni 2024. Rencananya ketiganya akan mengikuti apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota ND. Ketua DPRD Provinsi NTT, Eni Nomleni kepada Tribun Flores membenarkan bahwa ketiga tokoh nasional itu saat ini sudah berada di Kota ND. Rencananya, kata Eni Nomleni, Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan kembali ke Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024 usai apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota ND. Selain mengikuti apel peringatan Hari Lahir Pancasila, Megawati Soekarnoputri juga rencana akan mengunjungi kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan ND. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.